inovasi teknologi tepat guna penjinak bom bernama robot kalajengking berhasil dibuat perusahaan lokal. Robot kalajengking dibuat oleh perusahaan lokal PT Anugrah Nityasa Prabawa. Robot ini memiliki spesifikasi menggunakan 6 roda, kemudian menggunakan kamera GCS, charge, kamera infrared, radius arm mencapai 2 meter, beban angkat 75 kg, radius sinyal radio 200 meter, dan baterai 24 volt 100 Ah. Dimensi robot kalajengking memiliki lebar 725 mm, panjang 1520 mm, dan tinggi 1150 dalam posisi lipat atau transport, berat 270 kg, jangkauan vertikal 2,560 mm tanpa muatan, jangkauan horizontal 1,650 mm tanpa muatan, dan daya angkat maksimum 35 kg. Performa robot tersebut mempunyai kecepatan 0,9 meter per detik, daya baterai 100 Ah 12 volt DC, halang rintang dengan rintangan 20 cm, total sudut tanjakan 45 derajat, memiliki kamera 4 buah, ketahanan operasi 5 jam, tidak kontinu bergerak, manipulator, kombinasi aktuator elektrohidrolis, jarak kendali dan video adalah 200 meter. Untuk kendali menggunakan prosesor ROV ARM Cortex 32-bit, konsol pengendali Dell Ruger Core i7 touchscreen, taktil input 12 channel, radio TX802 11 UHF serial, video TX UDP, 4 kali switchable channel. Dalam operasinya, robot kalajengking ini bisa diperbantukan dalam operasi penanganan teroris, khususnya dalam penjinakan bahan peledak. Semoga saja robot kalajengking ini segera diproduksi massal dan melengkapi satuan TNI maupun Polri Indonesia.